Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Sururin MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni, Dr. Halimi MAG. Yang terhormat Ketua Umum Pojok Seni Tarbiyah, Kak Farah Hanum. Yang terhormat Ketua Pelaksana Inaugurasi Postar 2020, Kak Rizkiah Ananda Bagustian. Dan yang kami banggakan, seluruh panitia Inaugurasi Postar 2020, Valeri Fidelium. Halo sahabat Postar, selamat datang di kanal YouTube Pojok Seni Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, Pojok Seni Tarbiyah akan mempersembahkan sebuah pementasan Inaugurasi Postar 2020 Angkatan Valeri Fidelium dengan tema Berkreasi dalam ragam ukiran seni. Oke nih Kak, tapi sebelum kita masuk ke acara, kayaknya banyak nih Kak yang belum tahu apa sih itu poster. Coba dong Kak Sangkan, jelasin nih ke sahabat poster. Oke, biar sahabat-sahabat poster semua tahu apa itu poster. Poster atau Pojok Seni Tarbiyah adalah lembaga otonom di bawah naungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ada yang perlu teman-teman tahu lagi nih Kak tentang poster. Nah, apa tuh Kak? Di poster ada 7 elemen. Yang pertama, ada Degung Sunda Tarbiyah, yeah. Ada Karawitan Jawa, ada Marawis Club, ada juga paduan suara mahasiswa FITK, ada elemen band, ada tari tradisional, dan ada lingkar sastra Tarbiyah. Wow, lengkap ya Kak. Lengkap udah gitu banget. Banyak banget. Dan ada lagi nih Kak yang spesial dari poster. Apa tuh Kak yang spesial dari poster? Poster adalah satu-satunya organisasi seni di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki kesenian tradisional dan kesenian modern Kak. Oh, jadi kalau kita mau belajar seni tradisional, mau belajar seni modern, kita bisa dong belajar di poster? Bisa banget Kak. Nah, ya udah nih. Biar sahabat poster lebih tahu apa itu tentang poster, kita langsung aja nih Kak ke penampilan pertama. Di penampilan pertama itu ada penampilan gamelan. Nah, gamelan ini berasal dari daerah Jawa dan juga biasanya gamelan ini dibawakan untuk acara adat. Tahu nggak Kak apa? Karawitan Jawa ya? Nah, bener banget. Yaudah yuk, langsung aja kita saksikan. Ini dia elemen Karawitan Jawa. Selamat menyaksikan. Thank you.
elemen, bukan elemen tapi elemen. 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 Oke. Okay. Itu udah siap nih ya? Belum ya, belum. Belum. Oke. Okay. Elemen. Elemen. Udah fix ya. Fix ya, oke. Okay. Nah, gimana teman-teman penampilan Karawitan tadi? Keren nggak? Keren banget, Kak. Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar kan untuk menantikan penampilan selanjutnya. Tapi, di penampilan selanjutnya, kita akan sekaligus menampilkan 3 elemen. Nah, apa aja tuh, Kak, 3 elemennya? Oke, yang pertama, ada elemen tari tradisional, ya. Ada paduan suara mahasiswa FITK, dan ada degung Sunda Tarbia. Nah, tapi nih, Kak, di penampilan elemen tari tradisional, itu ada penampilan tari tortor nih, yang pertama. Kakak tahu nggak, tari tortor itu dari mana? Dari Sumatera Utara ya? Nah, bener banget dari Sumatera Utara. Terus ada lagi nih, Kak. Kalau tadi ada penampilan gamelan dari Jawa. Nah, kalau sekarang ini ada penampilan gamelan dari Sunda. Kakak pasti udah penasaran banget, kan? Wih, penasaran banget nih mau nonton. Nah, yaudah yuk. Langsung aja kita saksikan. Ini dia elemen tari tradisional. Elemen paduan suara mahasiswa FITK. Dan elemen degung Sunda Tarbia. Selamat menyaksikan.
sekalian semua gitu. Tapi jujur juga kecewa gitu. Kalau misalkan merasa maksimal, tapi kok hasilnya kayak gini? Jangan pernah takut ku tinggalkan. Saat bintang tak mampu lagi berdendang, saat malam menjadi terlalu dingin, hingga pagi tak seindah biasanya. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas, terik, hujan, badai, kita lalui bersama. Saat hilang arah tujuan, kau terang meski gelap, kita lalui bersama. Tak bisa merubah yang telah terjadi. Tak akan tapi bisa. Aku kan menjanjikan yang terbaik agar jadi jauh, meski bisa dermaga untuk kita berlabuh. Bahkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas, terik, hujan, badai, kita lalui bersama. Saat hilang arah tujuan, kau tahu kemana berjalan. Meski terang, meski gelap, kita lalui bersama. Pernah kita jatuh, mencoba berdiri, menahan sakit dan menangis. Tapi arti hidup lebih dari itu, dan kita mencoba melawan. Takkan mungkin kita bertahan hidup dalam bersendirian. Panas, terik, hujan, badai, kita lalui bersama. Sendirian, panas, terik, hujan, badai, kita lalui bersama. Saat hilang arah tujuan, kau tahu kemana berjalan. Meski terang, meski gelap, kita lalui bersama. Hai sahabat-sahabat poster, kali ini aku ingin menjelaskan tentang inaugurasi dan juga arti dari angkatan kami.
Inaugurasi adalah agenda wajib poster yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuan dari inaugurasi adalah untuk melatih skill dan juga keterampilan untuk teman-teman berposter. Setiap angkatan pasti pernah mengalami inaugurasi ini, seperti yang sedang dilakukan oleh Angkatan Valeri Fidelium yang sedang melaksanakan inaugurasi. Valeri Fidelium yang berarti kuat dan juga setia. Diharapkan teman-teman Valeri Fidelium selalu kuat menjalani segala rintangan untuk sekarang dan juga untuk esok dan juga untuk nanti. Dan juga tetap selalu setia terhadap teman-temannya, teman sebaya, kakak-kakak, dan juga senior-senior yang lainnya. Tetap semangat untuk terus berkarya, dan sampai jumpa. Sampai
Wah, keren banget kan penampilan di pentas inaugurasi poster 2020 ini? Tentunya keren banget dong, Kak. Oke, kalau tadi tari tradisional sudah menampilkan tari tortor dari Sumatera Utara, sekarang elemen tari tradisional akan menampilkan tari Ratoh Jarong dari Aceh. Teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan tarian itu? Pastinya, pasti teman-teman tuh udah gak asing lagi kan sama tari Ratoh Jarong. Terus nih Kak, bakalan dilanjut sama penampilan yang akan ngajak kita nih bersolawat nih Kak, yang bisa buat hati kita jadi tenang. Terus dilanjut sama pembacaan puisi karya W.S. Rendra. Oke Kak, langsung saja nih kita saksikan penampilannya. Yang pertama dari elemen tari tradisional. Tarbiyah Marawis Club, elemen Lingkar Sastra Tarbiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Salam alaikum. Kamu ucapkan ke Bandung Rakan Jame akhirat hamba nilai kan didengarkan di akhirat gembira.
Poster angkatan Valeri Fidelio atas pertunjukannya. Semoga pertunjukan perdana ini menjadikan teman-teman semua tambah semangat, walaupun di masa krisis kesehatan teman-teman tetap melaju sebagaimana biasanya, tetap berlatih di rumah, tetap bisa bercengkrama online sekaligus juga berorganisasi. Semoga poster membawa kemaslahatan bersama buat kita semua, tempat berkesenian dan berorganisasi. Sekali lagi selamat kepada teman-teman. Saya mewakili para pelatih di Poster berharap teman-teman tidak hanya di titik ini aja, semangat, maju terus. Demi orang-orang Rangkas Bitung, karya W.S. Rendra. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, salam sejahtera. Nama saya Multatuli, datang dari masa lalu. Dahulu, abdi kerajaan Belanda, ditugaskan di Rangkas Bitung, ibu kota Lebak saat itu. Satu pengalaman yang penuh ujian. Rakyat ditindas oleh bupati mereka sendiri. Petani hanya bisa berkeringat dan tak bisa tertawa. Serta hak pribadi mereka diperkosa. Demi kepentingan penjajahan, kerajaan Belanda bersekutu dengan kejahatan ini. Sia-sia saya mencegahnya. Kalah dan tidak berdaya. Saya telah menyaksikan
bagaimana keadilan telah dikalahkan oleh para penguasa. Dengan gaya yang anggun dan sikap yang gagah, tanpa ada kekejaman di wajah mereka. Dengan bahasa yang rapi, mereka keluarkan keputusan-keputusan yang tidak adil terhadap rakyat. Serta dengan budi bahasa yang halus, mereka saling membagi keuntungan-keuntungan yang mereka dapat dari rakyat yang kehilangan tanah dan ternaknya. Ya, semuanya dilakukan atas dasar kewajaran. Dan bangsa kami di negeri Belanda, pada hari Minggu berpakaian rapi, berdoa dengan tekun, sesudah itu bersantap bersama, menghayati gaya peradaban yang tinggi bersama sanak keluarga, menghindari perkataan kotor dan selalu berbicara dalam tata bahasa yang patut, sambil membanggakan keuntungan besar di dalam perdagangan kopi sebagai hasil yang efisien bertanam paksa di tanah jajahan. Dengan perasaan yang mulia dan bangga, kami berbicara tentang suksesnya penaklukan dan penjajahan. Ya, begitulah. Begitulah kami selalu mencuci tangan sebelum makan. Dan kami meletakkan serbet di pangkuan kami. Dengan kemuliaan yang sama pula, ketika kami memerintahkan para morsose untuk membantai orang-orang Maluku dan orang Jawa yang mencoba mempertahankan kedaulatan mereka. Ya, kami adalah bangsa yang tidak pernah lupa mencuci tangan. Kita bisa menjadi sangat lelah apabila merenungkan gambaran kemanusiaan dewasa ini. Orang-orang Belanda terdahulu juga mempunyai keluh kesah yang sama. Apabila mereka berbicara tentang keadaan mereka di zaman penjajahan oleh Spanyol, mereka memberikan nama yang buruk kepada Pangeran Alba yang sangat menindas. Tetapi sekarang, apakah mereka lebih baik dari zaman? Tetapi sekarang, apakah mereka lebih baik dari pangeran yang jahat itu? Tentu tidak. Tidak, hanya saya yang merasa gelisah terhadap dawat hitam yang menodai iman kita. Pikiran yang lurus menjadi bercelah karena tidak pernah bisa tuntas dalam menangani keadilan. Sekarang, waktu terus berjalan dan terus memperlihatkan keluasan keadaannya. Kita tidak bisa seimbang dalam menciptakan keluasan ruang di dalam pikiran kita. Memang kita telah bisa berpikir lebih canggih dan kompleks, tapi belum bisa berpikir lebih bebas tanpa sekat-sekat dibanding keluasan waktu. Bagaimana keadilan bisa ditangani dengan pikiran yang selalu tersekat-sekat? Ya, saya rasa kita memang lelah, tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Bukankah keadaan di sini belum lebih baik dari zaman penjajahan? Dahulu, rakyat Rangkas Bitung tidak mempunyai hak hukum apabila mereka berhadapan kepentingan dengan adipati-adipati Lebak. Sekarang, apakah rakyat kecil sudah mempunyai hak hukum apabila mereka berhadapan kepentingan dengan adipati Lebak? Dulu, adipati Lebak bisa lolos dari hukum. Sekarang, adipati-adipati yang kejam dan serakah, apakah sudah bisa dituntut oleh hukum? Bukankah kemerdekaan yang sempurna itu adalah kemerdekaan bangsa dan negara? Negara Anda memang sudah merdeka, tetapi apakah bangsa Anda juga sudah merdeka?
Apakah bangsa tanpa hak hukum adalah bangsa yang merdeka? Para pemimpin negara-negara maju bisa menitikkan air mata apabila mereka berbicara tentang demokrasi kepada para putranya. Tetapi dari kolam renang, dengan sangat santai dan penuh kewajaran, mereka mengangkat telepon untuk memberikan dukungan kepada para tiran di negara lain demi keuntungan-keuntungan negaranya sendiri. Oh, ya Tuhan, saya mengatakan semua ini sambil merasakan rasa lemas yang menghinggapi seluruh tubuh saya. Saya mencoba tetap berdiri di sini, meskipun rasanya tulang-tulang sudah hilang dari tubuh saya. Saya sedang melawan perasaan sia-sia. Saya melihat negara-negara maju memberikan bantuan ekonomi, dan sebagai gantinya, banyak rakyat di negara berkembang kehilangan tanah mereka supaya orang-orang kaya bisa bermain golf, atau supaya ada bendungan yang memberikan sumber tenaga listrik bagi industri dengan modal asing. Dan rakyat yang malang itu, ya Tuhan, hanya memberikan ganti rugi untuk 1 meter persegi dari tanahnya dengan 1 pak sigaret buatan Amerika. Barangkali keadaan saya sekarang mulai tidak mengenakan suasana. Apakah orang-orang seperti saya harus dilanda oleh sejarah? Tapi ingat, sementara sejarah selalu melahirkan masalah ketidakadilan, tetapi ia juga melahirkan orang-orang seperti saya. Menyadari hal ini, tidak lagi saya merasa sia-sia ataupun tidak sia-sia. Tuan-tuan para penguasa di dunia, kita sama-sama memahami, senang ataupun tidak senang, ternyata tuan-tuan tidak bisa meniadakan saya. Nama saya Multatuli. Saya bukan buku yang bisa dilarang dan dibakar, juga bukan tembok yang bisa dihancur leburkan. Saya Multatuli, sebagian dari nurani tuan-tuan sendiri. Oleh karena itu, saya tidak bisa disamaratakan dengan tanah. Tuan-tuan para penguasa di dunia, apabila ada keadaan yang celaka, apakah perlu ditambah celaka lagi? Pada intinya, inilah pertanyaan sejarah kepada Anda semua. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang hadir di sini, setelah memahami sejarah, saya betul tidak lagi merasa sepi, dan memang tidak relevan lagi bagi saya untuk merasa sia-sia ataupun tidak sia-sia. Sebab jelaslah, sudah kewajiban saya ialah hadir dan mengalir. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, terima kasih. Oke kak, kita sudah menampilkan semua elemen yang ada di poster nih kak. Tinggal satu lagi elemen yang belum kita tampilkan. Nah, apa tuh kak yang satunya lagi? Elemen band. Tapi, elemen band ini sekaligus menjadi penampilan penutup di pementasan inaugurasi poster 2020. Berarti kita sudah di penghujung acara dong, Kak. Iya, Kak. Sayang sekali ya. Ya, semoga aja pementasan poster kali ini bisa menjadi pembelajaran ya, Kak, buat anggota muda poster 2020 Valeri Fidelium. Dan semoga sahabat poster juga terhibur dan dapat menambah wawasan seni. Lalu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu sampai terselenggaranya pementasan inaugurasi poster 2020 ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Teater Syahid, Saung TTL Kang Asli, Mugiwara Project, Himalaya Jakarta,
Dema FITK, HMPS PBIO, HMPS PEVIS, HMPS PEKIM, HMJ PMTK, HMJ PAI, HMJ PIAUT, HMJ PBA, HMJ MP, HMJ PBSI, HMJ PB, HMJ PGMI, HMJ PBI, HMJ PIPS, JTVKA PI, Share Event, RDK, Teater Patri, Teater Lonceng, Dapur Seni, Kontras, Hikmah, UIN Community, Teater Analogi, Event Jakarta, dan KMSGD Jabodetabek. Sampai jumpa di pementasan Pojok Seni Tarbiyah selanjutnya. Saya Sangkan Mardugus Pratama. Dan saya Ulul Koryawati. Kami berdua selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Duk mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, semua.
jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga terjadi.